Hello guys, what's up? Assalamu alaikum and welcome to my channel Billion Official. So sorry aku tak ada face cam muka aku sebab aku dah tak boleh buat face cam sebab aku punya kamera dah pecah untuk tengok aku punya muka. So korang akan nampak macam pecah lah aku punya muka. So guys, welcome to my channel. So guys, apa kita nak buat hari ni? Korang nampak stadium ni maksudnya kita nak buat battle lah. Okay, so battlenya agak simple semenjak aku terasa amat bosan sebab tak ada keluar sekarang. Ya Allah. So aku serius guys, aku semacam sedih gila. Kau nampak tak, aku dah kumpul duit untuk aku beli apa-apa kita nak. And so ni kita nak buat battle di antara Beyblade Metal Fury aku. Okay, fokus. Okay, ni Beyblade Metal Fury aku. So, Beyblade Metal Fury ni merupakan Beyblade generasi kedua. Yang pertama punya yang plastik layer punya kan, macam korang tahu kan. So, yang Metal Fury ni yang generasi kedua punya. Generasi kedua ni, ya aku tak silap, aku kumpul dari 2000. I think, okay, Beyblade Metal Fury 2009. Sebab terlepas kan ada anniversary dia 10 tahun. 2009 kan. So aku rasa dalam 2012 kan. 2009 aku 3 tahun. Aku start 2012. Maksudnya aku 6 tahun. Aku suka pergi Toys R Us aku beli. So ini salah satu. Tapi sekarang part dia banyak hilang lah. Sebab aku masa tu budak-budak. So ini salah satu daripada yang ori, iaitu Meteor El Drago. Satu yang ori guys. Tapi driver dia hilang. Driver ada yang tak ori punya. Yang ni aku ada dua Meteor El Drago. But satu dah hilang. But satu lagi hilang dia punya driver. Ni driver dia. Okay, tak apalah aku tunjuk dulu. Ni salah satu daripada ori lah. And kita ada, I think this is Rock Zurafah ni kita. Ni type defense. Yang Meteor El Drago ni tadi defense. Then kita ada I don't know what this. Aku lupa. Alah aku tak tahu pun. Tak silap nama dia macam dino gitulah. Aku pasti dia ada macam nama dia ada macam dino macam tu kan. Ni. Sorry. Please camera fokus. Okay. Then kita ada, sebab aku ni kan, dia punya tu bull gitu. Sebab kau boleh nampak dekat dia punya core chip tu, dia gambar kerbau. Bull, gitulah. Bull, kerbau. Dan kita ada, kalau korang tengok dia punya metal, apa? Metal ni kan? Punya part besi ni, korang rasa benda macam apa? Kan, macam burn kan? Okay, so aku rasa aku ada burn phoenix dulu but, yeah guys, part hilang. So sekarang aku adjust sikit dia jadi burn aquario. Ni tengah-tengah ni aquario but sepatutnya warna biru. Tapi warna orange, coklat je gitu. So takpelah. Okay. Next kita ada, ni aku tak tahu apa tapi aku rasa yang, apa yang ular tu namanya macam boa gitu. Aku lupa lah. So yang ni, ini dia punya besi ni ori. Aku ingat dulu ni Libra. So Metal Fury ni dia ikut nama bintang kan. So kat tak silap aku ni dulu Libra. Lepas tu kita ada Basalt lah. Ni yang besi saja ori. Nama dia Basalt. Yang sebenarnya nama dia Basalt Horogium. Dia tepi-tepi ni macam bentuk jam. Lepas tu tengah-tengah ni macam bentuk mata yang menunjukkan tu yang dekat jam macam tu kan. And dia tak defense. Sekarang dah type apa attack. Ni dia sekarang jadi rock. Jadi basah apa tau. And last but not least, kita ada Sagittario apa tau ni. But dia guna part Pegasus. Tapi aku tak ada core chip Pegasus. And dia guna driver tu lah. So hari ni kita, aku ada 2, 4, 6, 8, 9. So macam mana nak battle lah. Guys, aku terlupa lagi satu. Kat sini kita ada, aku tak tahu tapi ni ori. Aku ingat ni ori. I don't know lah ni nama dia apa. Tapi ni ori. Tak ada warna pun tahu kan. Sebab aku ingat ni memang dia punya tu. Lepas tu bawah dia, ini memang dia punya ni.
warna ni macam sepadan. So ni memang ni lah. So ni memang ori ni. Aku ingat ada 3 yang ori dengan 2 yang aku rasa dia punya tu macam yang aku campur ori dengan tak ori, because it is complicated lah. Okay, okay guys, for launcher pula, ini launcher right yang aku ada. Nampak tak dia macam ripcord yang, nampak tak dia macam panjang gitu. Dulu kecil eh dia punya ni, bandingkan dengan yang sekarang punya. Nampak? Nampak tak nampak? Okay, aku ada putih punya. Okay, kau nampak dia punya lebar kan? Nampak mana lagi besar, mana lagi kecil kan? Ni untuk right spin. Manakala untuk yang ni pula ni yang left right ripcord tau. Diorang ada ripcord yang left right. Kita pun ada kan, yang bebek burst punya. Lepas tu kan, maksudnya ni left, ni left. Kalau nak tukar kepada right pula gini, kau nampak macam ada benda kelabu ni, tolak. Lepas tu kau masukkan je lah kat sini. But kau dengar tu. Okay, dekat sini it supposedly ni benda ni, ada benda ni tau. So apa guna benda ni? Benda ni lah yang ni, apa tu, dari right ke left. So kalau nak buka ni, korang just kena tekan benda kelabu kat sini, buka and tarik. Sebab ni untuk left. Lepas tu ada lagi satu benda macam ni untuk right. But aku punya right ni dah pecah, dah patah benda ni, so dah tak boleh guna. Patutnya kat sini letak lah macam ni. Contohnya kau nak guna left, pakai yang ni. Kalau nak guna right, pakai yang biru. Yang biru tu ni lah. Macam ni, apakah macam ni, sekejap. Haa, gitu. Nampak tak? Dia sepatutnya, it's supposed to be right this, like this. But sebab aku punya yang right tu dah pecah, so dia jadi macam ni. Sedih tu, bapak. So guys, itulah yang aku akan buat video kita hari ni. Kita akan battle ke semua aku punya Beyblade Metal Fury, Metal Fight. Disebabkan tahap kebosanan aku yang telah mencapai tahap maksima. Yeah. So, before kita start, korang jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah ni. And jangan lupa tekan butang notification untuk dapatkan notification daripada aku. Like this video and comment kat bawah idea korang. Sementara aku duduk kat rumah ni, kita buat vlog kat rumah aku ke apa. So yeah, jom kita start. Ha guys, sebelum aku terlupa, so untuk Beyblade Burst punya series, kita ada grip. Betul tak? Kita ada grip. Okay, aku lupa nak mention grip untuk Metal Fury. So inilah grip dia. See? Betapa unik je dan banyak bentuk. Okay, so for Beyblade Burst, kalau kita nak pasang dia punya launcher kan macam ni, kita just, korang tahu lah macam mana, just slide ni tu kan, macam ada tu, korang boleh slide. But untuk Metal Fury, yang slide dia tu bukan pada launcher tau. Sebab kalau korang boleh tengok kat sini, dekat bahagian launcher ni macam tak ada apa-apa, macam boleh slide pun. So sebenarnya yang slide ni ialah dia punya ni. See? Itu yang boleh slide sebenarnya. I don't know, aku tak pernah test lagi kalau boleh tak grip dia ni. Sebab grip dia ni feel better daripada ni tau. Okay, aku nak try masukkan macam ni, yang Beyblade Burst ni dengan ni. Kita try, bismillah. Oh, boleh masuk sikit je. Astagfirullah. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Okay, so korang boleh nampak kat sini, benda ni. So, macam mana dia nak lekatkan dengan grip yang ada kat sini? Senang je. Just, bila korang macam ni, benda ni, grip dia ni macam tak berguna. So, benda ni yang berguna. Untuk apa? Okay, korang boleh nampak tak kat sini? Masih nak masukkan dia punya launcher semua. Okay, aku ambil launcher. Aku ambil ni lah. Okay, ambil ni. Kau nampak tak? Kau just masukkan kat situ sebab dia boleh slide. See? Dia perfect fit in. And benda ni, nampak tak? Benda ni boleh grab. Just korang click. And done. Dia dah terkunci kat situ. See, like that. Then kita lekatkan balik dekat dia punya grip. See, like that. So, apa fungsi kalau kita nak slide tu? Ni macam ni. Okay, kita buka balik. Okay, ni kita slide, kita boleh slide dekat tempat lain. Astaghfirullah, kita boleh slide dekat tempat lain. Ni, but ini untuk, aku rasa untuk launcher tadi lah. Sebab kalau pasang macam ni, dia akan jadi macam ni. Nampak pelik kan? Lagi pun tak berapa selesa kalau nak launch Beyblade tu. Oh, okay. See, macam ni lagi bagus. But aku lagi prefer kalau tak payah pakai grip lah. Aku lagi suka tak pakai grip pun. Kalau nak launcher tadi, pakai grip boleh lah. Okay, so jom kita start. Okay guys, so how we gonna do it? Okay, macam ni. Kita fill kita punya stadium dengan Beyblade kita. Sorry guys, Beyblade terjatuh.
Okay, so aku dah letak. Sekarang kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Kita ada 10 Beyblade yang berlainan. So aku akan just pilih secara random 2 Beyblade dan akan lawan 2 Beyblade tu. Okay, now aku akan start pilih. So aku, so I swear aku tutup mata. Okay. Okay, first battle dilipatkan di antara basak benda dengan burn aquarium. Macam tak ni eh, macam tak compete burn aquarium, macam you know, burn and aquarium, I don't think that's okay lah. So guys, sorry disebabkan aku punya lighting je ni. Aku nak test lighting ni. Okay, tak apalah. So first kita akan launch this beast dulu. Basak. 3, 2, 1. Let it go. Komen kat bawah, okay guys? Komen kat bawah. Okay. So, kalau Metal Fury punya fight, dia kalau antara defense dengan defense dengan stamina memang bosan gila dia punya permainan. Sudah apa kata. Aku besarkan sikit. Sorry. Okay, next. Okay. So, kita akan main sampai 3 je. 3 too much lah nak tunggu. Okay, kita akan main sampai 2 je lah. Okay, basak win. Second game. Okay, tunggu. So, sorry lah kalau korang nampak macam tu, macam bebek tu. Sebab lighting aku custom sikit stadium aku. Okay. It's actually board gak lah. Bukan gak lah. Come on, Bosa. Come on. You can do it. Come on. Okay, nampaknya macam burn aquarium macam dah tak ada tanda. Sebab dia tak stamina, so lawan defense lah. Berarti lah, sebab basak ni dia punya layer agak tebal. Okay, so basak menang, dia akan marah ke separuh akhir. Okay. Second battle, kita ada Meteor El Drago. Okay, Meteor El Drago versus Lee, I don't know what this is. I think ni yang peacock tu lah. Okay, aku tak pula aku nama kena ni peacock ni lah. So, El Drago dia left, okay. So driver dia ni agak okay sikit. OP, sebab dia stamina, okay. Okay, kita akan launch Libra, peacock ni. 3, 2, 1. Okay, so dengan knockout itu menjadikan Drago, Meteor El Drago dapat satu mata dan sorry guys, aku tu salah pakai launcher, aku dah serabut, sorry. 3, 2, 1, go. Knockout sekali lagi, sorry sangat. Nak sekali lagi kita ambil dan siapa yang menang guys? Siapa yang menang? Of course. Dia menang guys. So El Drago ni dia memang agak kuat lah, bibit yang agak OP sikit kan. So Basalt akan lawan El Drago. Sekali betul. Kita ada bull. Kita ada bull lawan boa. I think ni Boa nama dia. Aku tak sure sangat lah, but I think memang nama dia Boa. Sebab dia ular kan. Kalau bukan Boa ataupun snake ni tu. Okay, kita akan stamina dulu. So, Boa dia attack. Eh, tunggu. Dia melompat-lompat tu menyebabkan kekurangan. So, Bull dapat satu mata. Oh lah mak. Okay, epic gap dia pun go. Come on, you can win this. Come on. Wow, attack dia sangat bagus di situ. Kita nak, mungkin wah. Wih, guys, buka satu sama. Okay, itu nice, itu sangat nice. Serius, nice. So guys, kedudukan sekarang satu mata. So aku akan pakai. Bagus.
Oh, itu penamat bagi bagi bawah. Bull menang dan akan mara ke pusingan yang seterusnya. So guys, next battle kita ada perlawanan di antara defense dan attack, iaitu Rock Zirafah dan Dino. Okay, so defense dia agak tajam. Nice. Okay, I think defense aku menang lah. Of course. Okay, untuk perlawanan pertama, Rock Zirafah menang. 3-2-1, go shoot. Perlawanan kedua, dapat shoot. Oh, sikit lagi guys. Sikit lagi nak keluar, nak knockout lagi. Spot ni macam tak bagus lah untuk. Okay, tak apa sebab Rock Zirafah menang. Dan battle yang seterusnya guys ialah perlawanan di antara defense balance dan juga defense, iaitu Killer Whale dan juga Sagittarius. Okay, so aku rasa aku buat defense dulu lah. Okay, tuan go. Oh, okay, dia bertukar kepada mode defense, Killer Whale. Oh, okay, epic guys. Bunyi dia sangat, sangat bunyi yang unik lah bagi aku. Oh, kamu nampak tak dia jadi attack? Oh, nampak tak, walaupun dia dah lama kat dalam stable tu dan dia hit, dia di-hit dalam beberapa kali, dia still boleh attack. So dia punya, aku rasa ni macam kalau aku straight down, launch dia straight down, dia akan pusing dulu and baru akan ke tengah lah. So kalau dia hit kuat, dia akan pusing ke tepi, dia kat tepi dulu, dia akan pusing. Come on, you can win. Oh ya, ni agak lama juga guys, agak epic juga. Lama betul ni. Aku, okay, aku nampak advantage dekat bagi Sagittarius. Dekat dia boleh, oh kan ada, dia letak balance tak? Okay, dia spin finish. Sebab korang ni nampak tak, dia macam ada ni dekat dia punya driver tu. So, that thing akan jadikan dia lebih stabil sikit lah. Okay, on to the next round, next round, second round, kita akan launch lagi sekali Sagittarius. Okay, yang sangat kuat di situ. Okay, okay, let we see. Come on, come on, come on. Don't be shy. Don't be shy. Come on. Okay. Okay, kita boleh nampak advantage sikit dekat, oh, I think dekat Sagittarius lah, I think. Sagittarius agak stabil dari tadi. Dia dah macam goyang dah. Okay, will. Tapi nanti kita tengok dulu, tak lama lagi Sagittarius akan, dia akan ni tu. Hoyang. Aku kira 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, habis. Yeay guys, Killer Whale menang. Killer Whale ni agak hebat juga lah sebab dia punya disipal. Dan disebabkan dia punya driver ni, dia agak balance. Okay guys, kat sini lah dia tadi, ruang pemenang tadi yang menang. Kita ada Rock Zirafah lawan Killer Whale kat sini. Pause ke tu, tak apa. Okay, then kita ada Basalt. I think, I don't know lah. But dia punya shape macam, dia punya kocik tu macam tu kan? Yang Indonesian punya Angkor Wat ni ukiran gitu kan? And kita, last but not least, kita ada Meteor El Drago lah. So diorang berempat ni akan berletak di dalam akhir, suku akhir. Dan suku akhir kita akhir, kemudian akhir, dan kita akan tentukan siapa lagi kuat. Okay, okay guys, welcome to the semi final. Okay, so I think sekarang lawanan di antara Rock Zirafah yang tak nak keluar dari launcher lawan Killer Whale ni. 3-2-1 go. Yeah, come on. Okay, attack.
Nice. Okay. 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 Oh, gila gempak dia. Nampak tak guys, dia boleh jadi attack gila ke? But dia stamina untuk rock Zurafa ni agak tinggi, agak bagus. So high chance tu tak adalah. Chance untuk menang tu aku rasa dalam 20% ni. Come on. Okay. Rock Zurafa menang. So guys, I think untuk semi final ni kita akan buat sampai 2 lagi. Kita akan buat sampai 3. 3 hanya untuk ni, untuk final. So kita akan launch Zurafa ni. 3, 2, 1, go. Nice, 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 nice. Okay. Gempakin. Come on, we can do it. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa komen kat bawah. You guys, adakah setup baru aku ni bagus ke tak? Komen, komen, komen. Come on. Okay, yang macam korang nampak kat sini. Okay, okay, okay. Come on. Contact. Come on, contact. Contact, contact. Okay, dia contact tu. Baik, aku nampak advantage dekat Zurafa. Zurafa, okay guys. Zurafa. I don't know why dia bukan Zurafa, but Zurafa. Tapi tak apalah. Okay, dan okay, macam kita tahu, kita boleh nampak Zurafa menang. Yeay, dia akan pergi ke final. Ah, ni guys, loser. Loser, tak guna. Ya, 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 taiba. Cewah tak adalah, mana ada aku punya baby loser semua. Okay, lelaki dia okay lah tu, dia dah masuk kat dalam semifinal. Okay, next kita akan lawankan Basalt. I don't know nak panggil apa. And last kali kita ada Meteor El Drago. Aku rasa Meteor boleh menang kot. Okay. So aku akan launch Basalt dulu sebab dia defense. Oh, dia dah keluar, dia masuk balik. Okay. Come on. Come on, come on, turn the radio on. Dia mengattack di situ. Basok, basok, basok. Horojim. Okay, dia semua basok Horojim. And aku dulu sebenarnya ada banyak lagi. But ada budak tu. So aku dah tak main sangat Battle Fury. So aku bagi budak tu tu. Dalam 5 aku bagi. Dan 3 daripada new original, iaitu Pegasus. Ada Pegasus bukan, Unicorn ada 2. Lagi satu tu kecil aku, I don't know lah, but itu memang hebat lah. Yang satu tu dia pernah pecahkan satu bilik. Ui, basak menang guys. Nice. Okay, yang tu yang aku cerita tu, yang aku bagi budak tu, dia pernah terbelahkan satu bilik yang ori guys. Ori. Nak, bukan yang ori, bukan yang tak ori. Tak apa, kalau tak ori tak apa. So guys, tadi Basalt menang kan. Kita akan launch lagi. Okay, defense tu. Attack lah. Oh, Basalt. I got guys. Basalt ke final guys. Oh, dia tak. Dia terpelanting ke bawah, okay. Nampak dia terpelantik kat bawah tu. Ui, gila gempak tu bapak. So guys, officially-nya yang akan berhentak dalam final ialah Rock Zurafa. Rock Zurafa ni memang power gila tu. Oh, dua-dua ni tak defense. Aku perasan. Perasan tak? Dan Basalt, I don't know what is that tu. Hey. Okay. So, untuk final kita akan main sampai 3. 3 mata. And siapa yang dapat 3 dulu menang RM100. No lah, I mean menang duit ni pun. Just tipu lah. Ni semua duit aku lah. Okay, aku bertaruh lah. I think kalau ni menang, okay, kalau Zurafa menang, aku simpan duit tu. But kalau yang ni menang, aku akan buang duit tu. Ataupun aku buat giveaway. Okay, bye. So untuk final aku akan launch Zurafa tu. 3, 2, 1, go. Oh, bunyi dia. Come on.
Bunyi dia memang macam attack. Memang macam defense lah bunyi dia. Come on. Do something special. Do something that I can, I cannot forgot. Ui, bunyi dia pun macam gempak gini. Okay. Okay. Aduh, WhatsApp menang guys untuk yang pertama. So kita akan pergi ke second battle. This time aku akan launch ni dulu. Aku takkan, aku takkan korbankan duit aku hanya untuk korang. Tadi tu anggap. Come on, come on. Come on, Zurafa. Come on, Zurafa. You can win this, baby. Oh, hey, aku belanja sikit. Okay, di situ. Alamak, Zurafa macam tak ada advantage ni. Alamak. Okay, kedua sekarang 1-0 eh. Basak 1. Aduh. How can this happen? Why, dude? Come on. Come on, oh tidak. Basak menang lagi satu. So guys, kali ni aku nak buat challenge untuk basak. Aku tarik dia slow, but aku tarik Zurafa kuat. Kalau menang juga, aku tak tahu. Aku mana ada nak giveaway duit aku tu, adik aku yang cakap boleh ah, ada. So guys, itu saja untuk video aku hari ni. Korang boleh nampak okay? Inilah Beyblade Metal Fury aku yang paling kuat. So aduh, macam mana ni. Jangan lupa follow Instagram aku. Tak nak follow tak apa, tapi lah subscribe. Just subscribe this channel dude. Just subscribe for the antarabangsa national, I don't know but my for who watching this from our country Malaysia, please subscribe this channel and don't just watch this channel, that just subscribe and hit the bell, hit the notification bell so okay, we will end this video right now. Kita akan akhirkan, kita akan ending video ni sekarang. Okay guys, itu saja untuk video aku hari ni. That's all my video today. And yeah, don't forget to subscribe. Jangan lupa to subscribe, hit the notification bell and like this video and share to your family, your cousins ke, your friends ke. Anyway, korang just subscribe, okay? So aku akan buat lagi banyak video yang best. Just comment kat bawah apa idea-idea korang dan jangan lupa komen sekali dengan yang tadi tu kan. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum.